hari ini akan diumumkan peserta peserta yang telah lolos dari seleksi administrasi. Press release, panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2019-2023. Satu, sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa masa pendaftaran capil KPK masa jabatan 2019-2023 dimulai tanggal 17 Juni jam 9 WIB sampai dengan 4 Juli pukul 23.59 WIB. Sampai dengan ditutupnya masa pendaftaran jumlah pendaftar sebanyak 376. Pada waktu itu kita masukkan 384, ternyata setelah itu kita rapat sampai masyarakat sekarang ini ada beberapa yang gagal. 8 orang gagal, artinya mereka secara fisik mengirimkan, tapi secara email mengirimkan. Atau bahkan ada permasalahan teknis bahwa mereka per email pun mengirimkan dari beberapa nama, beberapa alamat email untuk satu nama. Sehingga muncullah 8 nama yang sudah diverifikasi, sehingga akhirnya yang mendaftar adalah 376. Komposisi pendaftar dan pendaftar yang lulus seleksi administrasi dapat dirinci sebagai berikut. Komposisi pendaftar dibedakan berdasarkan jenis. Laki-laki 349 orang, yang lulus administrasi 180 orang, perempuan 27 orang, yang lulus 12 orang. Pendaftar latar belakang profesi, akademisi dosen, 75 orang pendaftar, 76 orang pendaftar, lulus 40 orang. Advokat atau konsultan hukum, pendaftar 63 orang, lulus 339 orang. Korporasi, swasta BUMN, BUMD, pendaftar 40 orang, lulus 17 orang. Jaksa, garis miring hakim, pendaftar 20 orang, lulus 18 orang. Anggota TNI, pendaftar 1 orang, tidak ada yang memenuhi syarat. Anggota Polri, pendaftar 13 orang, lulus 13 orang. Auditor, pendaftar 11 orang, lulus 9 orang. Komisioner dan pegawai KPK, pendaftar 18 orang, lulus 13 orang. Lain-lain terdiri dari PNS, pensiunan, wira swasta, NGO, pejabat negara, pendaftar 134 orang, lulus 43 orang. Berdasarkan asal provinsi, DKI Jakarta 105 orang, pendaftar lulus 64 orang. Banten 39 orang, lulus 23 orang. Sumatera Barat 2 orang, lulus 1 orang. Lampung 7 orang, lulus 3 orang. Maluku 5 orang, lulus 4 orang. Riau 3 orang, lulus 1 orang. Sulawesi Selatan 7 orang, pendaftar lulus 5 orang. Sumatera Utara 14 orang, pendaftar lulus 3 orang. Kalimantan Selatan 2 orang, pendaftar tidak ada yang memenuhi syarat. Jawa Barat 98 orang, lulus 50 orang. Jambi 2 orang, pendaftar tidak ada yang memenuhi syarat. Jawa Tengah 13 orang, lulus 5 orang. Jawa Timur 26 orang, lulus 11 orang. Sumatera Selatan 7 orang, lulus 5 orang. Kalimantan Timur 7 orang, lulus 2 orang. Papua 4 orang, lulus 2 orang. Bali 4 orang, lulus 1 orang. Sulawesi Barat pendaftar 1 orang, tidak memenuhi syarat. DIY 13 orang, pendaftar lulus 6 orang. Papua Barat pendaftar 1 orang, tidak memenuhi syarat. Jawa Tenggara Barat pendaftar 2 orang, lulus 1 orang. Nusa Tenggara Timur 1 orang, tidak memenuhi syarat. Kepulauan Riau 1 orang, tidak memenuhi syarat. Maluku Utara 1 orang, tidak memenuhi syarat.
Sulawesi Utara 2 orang tidak memenuhi syarat. Sulawesi Tenggara 4 orang pendaftar lolos, lulus 2 orang. Kalimantan Tengah pendaftar 2 orang lolos 1 orang. Sulawesi Tengah pendaftar 1 orang lolos 1 orang, lulus 1 orang, lolos 1 orang, lulus 1 orang. Ada satu nak baru tidak jelas provinsinya mana dan tidak ada yang memenuhi syarat. Tiga nama nama pendaftar ini akan diselesaikan administrasi akan diumumkan mulai dari Kamis 11 Juli 2019 melalui website Kementerian Sekretariat Negara dalam kurung www.kemendagri.go.id. Pendaftar yang menyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu uji kompetensi mengikuti objektif tes dan penulisan makalah yang akan diselenggarakan pada hari dan tanggal Kamis 18 Juli 2019 pukul 8 sampai dengan pukul 13 WIB, tempat Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Jalan Jaharu nomor Jahar 1 nomor 1 Cilandak Jakarta Selatan. Panitia seleksi mengharapkan masukan tertulis dari masyarakat terhadap nama-nama pendaftar capim pemberantasan korupsi masa jabatan 2019-2023 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Masukan disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi mulai 11 Juli 2019 sampai dengan nanti akan segera kita umumkan untuk sementara kita 30 Agustus. Ada salah ketik, 30 Agustus. Dan ada kemungkinan karena kita masih ada masalah pemindahan tempat untuk tes-tes karena kita menunggu jadi ada masalah sedikit teknis. Kita sementara di 30 Agustus. Dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung 1 Lantai 2, Jalan Federal Nomor 18, Jakarta Pusat, atau melalui email ke alamat email pansel@kpk2019@setnet.go.id. Keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Jakarta 10 Juli 2019. Jakarta 11 Juli 2019 Ketua Panitia Seleksi yang tiga masih. Terima kasih. Demikian yang kita sampaikan dari hasil seleksi administrasi. Bilang yang lulus berapa total? Mulai kita kerjakan 180 mulai tanggal 4 Juli sampai dengan tadi malam. 180 itu laki-laki. Oh. Jadi perempuan dulu. Oh iya. Dari 376 pendaftar yang lolos administrasi 192. Bu, saya Dian dari Radio KBR. Saya mau ingin bertanya, apa saja sih Bu yang ingin digali pansel saat tahapan uji kompetensi nanti? Jadi untuk uji kompetensi kita berharap memang teman-teman yang mendaftar dan akan ikut ujian itu mengetahui secara detail mengenai apa saja menjadi tugas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan semua hal-hal yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri. Jadi dari tindak pidananya, dengan pelanggarannya, mulai dari penindakan, pencegahan sampai dengan supervisi dan koordinasi. Berkas-berkasnya lengkap atau tidak, karena kita akan memberikan jangan-jangan berkasnya itu harus sesuai dengan format yang kita berikan, ada beberapa yang tidak menggunakan format itu juga, dan itu juga kemudian di dalam berkasnya itu walaupun berkasnya lengkap kita juga ada permasalahan substansinya di dalam berkas tersebut, yaitu antara lain yang paling penting adalah pertama kali adalah
pekerjaan, yaitu 15 tahun dalam bidang hukum, perbankan, ekonomi, keuangan. Kemudian sampai substansi sudah ditentukan formatnya. Ya, setelah ini selesai, ini kan tahap yang harus kita kejar, gitu ya. Setelah ini kita sudah mulai.